Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman A1 TK Aisyah 21 Rawamangun. Kembali lagi bersama Bunda Uli dalam video pembelajaran. Hai teman-teman A1, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya Bunda Uli kembali dapat menyapa teman-teman A1 di rumah melalui video pembelajaran. Ya teman-teman, tidak terasa ya, kita sekarang sudah memasuki semester 2 di TKA. Teman-teman, bagaimana liburannya? Seru. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat ya. Walaupun liburannya hanya di rumah saja, tetapi semoga teman-teman selalu tetap semangat. Oh iya teman-teman, hari ini Bunda Uli kembali akan menyapa teman-teman A1 melalui video pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum itu, Bunda Uli akan mengajak teman-teman A1 untuk mengucapkan ikrar. Ya, seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk ikut Bunda Uli, kita bersama-sama mengucapkan doa tambah ilmu. Diangkat kedua tangannya ya, lalu ikuti Bunda Uli. Doa tambah ilmu. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, selanjutnya yuk kita ucapkan ikrar dulu. Siapa yang masih ingat bacaan ikrarnya? Ikuti Bunda ya. Sikap ikrar. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk kita baca syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Aku rela bertuhan kepada Allah, beragama dengan agama Islam, dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, Bunda Uli mau tanya nih, siapa yang selama liburan masih tetap menghafal hafalan surat, hadis, dan baca ikronya? Ayo, siapa yang masih ingat? Nanti Bunda Uli akan tanya kepada teman-teman, siapa yang masih hafalan bacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr, siapa yang masih ingat? Mudah-mudahan teman-teman A1 semuanya selalu mengulangi hafalan doa tersebut ya di rumah. Teman-teman, Bunda Uli kali ini akan menyampaikan materi baru di semester 2. Di bulan Januari, hari ini tanggal 5 bulan Januari tahun 2021. Ya teman-teman, tahunnya sudah berganti. Tahun kemarin 2020, tahun sekarang
tahun 2021. Tema kita kali ini adalah hewan peliharaan. Kira-kira teman-teman A1 bisa menyebutkan tidak ya, apa saja yang termasuk hewan atau binatang peliharaan? Bunda Uli kasih contohnya ya. Ini dia, ada kucing, kemudian ada kelinci, ada kura-kura, ada ikan, burung, dan masih banyak lagi hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa ya, teman-teman? Hewan peliharaan itu adalah hewan yang bisa kita pelihara di rumah atau berada di sekitar lingkungan rumah kita, teman-teman. Seperti contoh yang tadi Bunda Uli sebutkan, ada kucing, kelinci, burung, dan lain-lainnya. Nah, Bunda Uli kali ini akan mengajak teman-teman A1 membuat kreativitas atau kerajinan dengan bertema hewan peliharaan. Kira-kira apa ya kegiatannya? Yuk kita saksikan terus videonya ya. Bunda Uli bahas kali ini adalah ikan. Siapa yang di rumahnya memelihara ikan? Teman-teman, ikan itu tinggalnya di mana ya? Apakah tinggal di darat? Ataukah tinggal di udara? Betul, ikan adalah hewan yang tinggalnya di air. Nah, teman-teman, kegiatan kali ini kita akan membuat kreativitas tentang ikan. Yuk, kita sama-sama membuat kreativitasnya. Pertama-tama, kita siapkan dulu alat dan bahannya ya, teman-teman. Seperti gambar di bawah ini. Nah, yuk kita sekarang sama-sama membuat kerajinan atau kreativitas tentang ikan. Selamat mengerjakan teman-teman A1. Nah teman-teman, sebelum kita mengerjakan, yuk kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yuk kita mulai kegiatannya teman-teman. Pertama kita beri lem dulu ya, kertas yang berwarna coklat ini. Ini kita contohkan sebagai tanah untuk di akuarium. Sudah menempel, selanjutnya kita mau buat badan ikannya nih teman-teman. Ini namanya kertas kue. Kertas kuenya kita lipat menjadi dua, menjadi setengah lingkaran. Dan kita lipat lagi teman-teman. Kalau sudah, yuk kita beri lem bagian dasarnya dan bagian dalamnya ya. Jika sudah, yuk kita ambil kertas kue satu lagi dan kita ulangi melipat seperti yang awal. Kita lipat dua, kemudian lipat lagi ya menjadi dua bagian. Jangan lupa diberi lem dan kita tempel bagian kepalanya. Ikannya menghadap ke satu sisi, jadi ikannya hanya terlihat satu bagian matanya dan satu lagi tidak terlihat. Kemudian kalau sudah tinggal kita tempel deh rumputnya. Sudah jadi teman-teman.
sudah jadi teman-teman. Sekarang kita mulai kegiatan yang kedua, membuat bentuk ikan dari kertas origami lingkaran. Kita lihat ada lingkaran yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Nah teman-teman, kita bisa mengenal bentuk dan juga mengenal warna serta mengenal ukuran besar, sedang, dan kecil. Ada bentuk geometri lingkaran, ada bentuk geometri lingkaran yang berwarna hijau, warna merah, dan warna kuning. Dan juga ukuran besar, sedang, dan kecil. Nah, yuk sekarang kita mulai membuat bentuk ikan dari bentuk geometri lingkaran. Kita mulai ya, teman-teman. Alhamdulillah, bagaimana kegiatannya teman-teman? Mudah bukan? Bunda Uli yakin teman-teman S1 pasti bisa mengerjakan kegiatan hari ini. Teman-teman boleh dibantu mama dan papa kalau teman-teman mengalami kesulitan. Tapi sebelumnya teman-teman harus berjuang dulu dalam mengerjakan kegiatannya, sebelum semuanya dibantu sama mama dan papa. Siapa yang bisa bantu Bunda Uli? Kita belajar tentang apa ya tadi? Betul, kita belajar tentang hewan peliharaan ikan. Nah, Bunda Uli akan menyapa teman-teman S1 di rumah dalam video pembelajaran lainnya pada kesempatan yang lain. Bunda Uli juga akan mengingatkan kalau teman-teman sudah mengerjakan kegiatannya, jangan lupa ya foto dan videonya di-upload dan kemudian dilaporkan ke Bunda Uli. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bunda Uli hari ini. Kita akan bertemu dalam video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan yang lainnya. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Tunggu Bunda Uli ya. Kita akan bertemu dalam video menarik selanjutnya. Bunda Uli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.